Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Brebes telah melakukan pantauan dan analisa penyebab jalan ambles di ruas jalan di Kecamatan Larangan. Kejadian tersebut disimpulkan akibat pergerakan tanah di ruas jalan penghubung antar kecamatan setelah adanya pekerjaan perbaikan jalan. Jalan ambles di ruas jalan penghubung antar kecamatan yang terjadi setelah adanya pekerjaan perbaikan jalan. Tepatnya di Dusun Kalen Pandan, Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, telah dianalisa oleh BPBD Kabupaten Brebes. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes, Nushi Mansur, mengatakan, sesuai dengan rekomendasi dari Badan Geologi Bandung, kandungan unsur tanah di lokasi merupakan batu dan pasir lempungan sehingga saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan terus-menerus menyebabkan pergerakan tanah ke arah bawah. Faktor lainnya akibat buangan air dari rumah warga yang rata-rata menggunakan peralon dan langsung jatuh ke tanah sehingga mengaliri ruas jalan tersebut, sehingga menyebabkan pergeseran material jalan aspal. Gerakan tanah ini dimungkinkan terjadi karena satu ada erosi, ya. Erosi pada tebing aliran itu sebelahnya Sungai Rambatan. Iya. Nah, itu memicu ketika apa di tebing Sungai Rambatan tergerus, maka ini akan geser berikutnya. Kemudian tanah pelapukan yang mudah meresap air, jadi sifatnya porus ya, dia mudah mengeluarkan air, jadi lepas sifatnya. Nah itu juga memicu adanya gerakan tanah. BPBD Brebes juga merekomendasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum atau DPU untuk melakukan perbaikan jalan menggunakan pondasi borpel, membuat penahan untuk mengendalikan erosi Sungai Babakan, dan saluran drainase agar buangan air hujan dari rumah warga tidak melalui badan jalan. Seperti diketahui, jalan ambles hingga 2 meter di ruas jalan penghubung antar kecamatan tersebut terjadi sejak tanggal 16 Februari lalu. Agus Supramono, Semarang TV.